Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, bahagia, banyak rezekinya dan dimuliakan oleh Allah. Baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim, berdoa selesai. Selanjutnya kita belajar membaca Quran surat Al-Falaq. Amati dan ceritakan gambar berikut. Jadi ini gambar menceritakan tentang membaca surat Al-Falaq. Ayo baca Quran surat Al-Falaq berikut dengan sungguh-sungguh. Awali dengan baca basmalah. Bapak baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amati cara gurumu melafalkan Quran surat Al-Falaq. Perhatikan gerak mulut dan panjang pendek bacaan ketika melafalkannya. Sebelum membaca Quran surat Al-Falaq, cermati terlebih dahulu tulisan ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Baca dan lafalkan ayat di atas dengan benar secara berulang. Jika sudah main ayat pertama, lanjutkan naik ke ayat kedua. Kita baca ayat kedua ya, anak-anak. Dengan satu lima akolak. Baca secara berulang sampai lapal. Jika sudah main ayat kedua, lanjutkan ayat ketiga. Kita baca ayat ketiga ya, anak-anak. Dengan satu lima akolak. Ini jawab. Pada ayat ketiga di atas ada huruf yang hampir sama pelafalannya, yaitu huruf shin dan shin serta tasydid yang dibaca rangkap ayat keempat. Di sini saya sa, di sini shin, 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 sha. Perhatikan huruf sa, dibaca sa, ujung lidah dirapatkan dengan gigi atas. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nafasati Wamil, kita baca lagi ya. Wamil syarrin nafasati fil 'uqad. Pada ayat kelima terdapat huruf zal, pelafalannya ada pada ujung lidah. Ayat kelima. Pada ayat kelima terima dapat huruf zal, pelafalannya ada pada ujung lidah. Ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Cermati dan nyerukan pelafalan Quran surat Al-Falaq berulang secara lancar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coklat.